tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bang Jelas bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana Bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Nah, untuk pemenang Robux hari ini namanya adik-adik. Nah, jadi makanya kalau kalian pengen Robux, kalian komen aja langsung di kolom komentar dan hadir setiap hari di channel Bang Jelas ini. Tapi bentar, masih ada pemenang kedua di tengah-tengah video. Makanya tonton video sampai selesai ya adik-adik, dan hadir setiap hari di video Bang Jelas, dan komen kolom komentar. Let's go. Dengan semua apa, lihat ini guys ya, katanya ada burger banteng banget ini, dan katanya di dalamnya tuh ada banyak banget rahasia kalau dibandingin dengan Bro Kevin yang zaman dahulu guys. Katanya ada banyak banget perbedaan guys kalau dibandingin dengan burger ban yang sekarang dengan burger ban yang dahulu adik-adik. Dan di sini aku mau kasih tahu kepada kalian guys kalau secret-secret terbaru di dalam game Roblox Bro Kevin versus secret-secret lama yang ada di dalam game Roblox Bro Kevin itu ada banyak banget perbedaan guys, dan salah satunya pasti bikin kalian bikin ngeri banget. Ada secret tambahan lagi Bang, keren banget Bro Kevin, banyak banget secretnya, tokonya ada banyak banget coy, secretnya ada bener-bener mengerikan banget. Katanya di antara dari burger bun dan juga ada burger dinner, dan juga katanya ada secret criminal base, dan pokoknya ada banyak banget secret yang harus kata. Ya pokoknya kalian simak aja videonya sampai selesai ya guys. Di sini aku bareng Bang Jelas Sakti akan mencari tahu secret terbaru di antaranya yang pastinya bikin kalian kaget banget guys. Jadi Bang, sebentar. Secret terbaru di dalam game Roblox Bro Kevin pasti keren banget. Oh, beli si jalan kata Jelaser. Jelas apa lagi Amira? Masa lalu versus masa kini di dalam game Roblox Bro Kevin ini. Let's go guys. Oke guys, sekarang kita masuk dalam game Roblox Bro Kevin-nya ya guys ya. Nah, jadi sekarang yang pertama guys ya, kalian harus tahu guys, di sini guys kita bakal lihat burger bun yang masa sekarang ya guys ya. Kalian tahu kan kalau burger bun di masa sekarang adalah dulunya adalah Brooks Dinner ya guys ya, yang dirubah menjadi toko burger kayak gini coy. Di antaranya kalian lihat ya guys ya, Bro Kevin masa kini menghadirkan sebuah tempat-tempat yang dulunya ini adalah toilet, sekarang jadi tempat kantor, dan ini adalah masakannya berubah drastis dari asalnya hotdog menjadi burger dengan full daging ya guys ya. Sekarang jadi dagingnya daging tikus Bang. Duh, yang bener aja dagingnya daging tikus. Waduh, gerib banget ya guys ya. Nah, di sini kalian lihat ya guys ya, kalau di sini ada sebuah lukisan dan juga seperti biasa ya guys ya. Di sini cuman pintu biasa dan toiletnya pindah ke sebelah sini ya guys ya. Dan juga di sini benar-benar praktis banget ya guys ya. Ini bisa gak sih tempat rahasia guys? Dan aku penasaran banget nih. Kira-kira di balik warna merahnya ini ada apaan ya guys ya? Bentar, kita bakal masuk dulu pakai kasur ya guys ya. Kita bakal lihat dulu, bakal lihat ya guys ya. Di sini ada apa coy? Bentar. Malah tempat rahasia ya guys ya, di sini malah jadi tempat rahasia yang bagus banget buat kalian yang suka petak umpet coy. Tapi kalian lihat guys, di atasnya ada apaan ya guys ya, kayak ada yang mengkilat-kilat gitu guys. Bentar, kalau misalkan kita masuk ke atas atap sini bisa nggak ya gitu guys? Let's go jadi semuanya guys, ayo kita bakal pergi ke sini ya guys ya, dan kita bakal langsung naik aja ya guys ya ke sini guys. Kita bakal coba pakai tangga ya guys. Ternyata ini ya bolong coy. Coba kita bakal pasang di situ kasurnya coy. Kita bakal coba loncat ke situ ya guys ya, kira-kira kalau kita berhasil loncat ke situ apakah bakal terjadi? Wow, oh my god, langsung turun coy. Ya ampun guys, ini benar-benar keren banget sih burger bun dan sekarang ya guys ya. Kalian lihat di sininya juga ada kadonya ya guys ya, dan benar-benar banyak banget perubahan guys. Kalian kalau kalian lihat dari secret yang sekarang dengan secret masa lalu lebih keren yang mana? Tapi bentar guys, aku mau kasih sesuatu rahasia kepada guys. Di sini kalian bisa lihat ya guys ya, kalau Bro Kevin on itu kalian bisa melihat kalau Bro Kevin welcome to old Bro Kevin, dan kalau masuk ke dalam server Bro Kevin di sini tuh bakal terjadi kayak gempa gitu muka kalian.
kalian lihat guys tuh, goyang-goyang semua coy. Dari sini lihat premium members only dan klik order player to more option katanya. Jadi kita kalau klik orang lain bisa muncul sesuatu. Coba guys ya, kita bakal lihat. Hati-hati. Nah ini guys, lihat kalau zaman dahulu itu burger barnya tuh letaknya di sini coy, dan Brooks Dinner dulunya di sini adalah Uteso ya guys ya. Ini benar-benar old banget. Coba kita bakal pergi ke burger barnya dulu ya guys ya. Oh ternyata ini tampilan burger bar zaman dahulu guys. Ternyata tampilannya lebih keren ya guys ya. Coba kalian rating di kolom komentar guys, menurut kalian lebih keren burger bar yang sekarang atau burger bar yang masa lalu ya guys ya. Aduh, okay, di sini ternyata ada kubis-kubisnya juga coy, dan ada tempatnya juga di sini coy, kantornya ya guys ya. Wah ini benar-benar hati-hati. Kemudian ini ada surat gitu ya, profile gitu, dan di sini ada cocok untuk kerjaan gitu ya guys ya. Dan di sini lihat ada rahasianya, kalau di sini ya guys ya bisa naik ke atas aja coy. Nah kalau di sini ada rahasianya, mereka tadi kayak ada rahasia gitu. Oh, ada tempat makannya di sini coy, ada rahasianya gitu. Tapi kalau yang sekarang nggak ada tempat kayak gininya ya coy, ya mungkin kita bakal lihat dan cari ya guys ya. Kita bakal coba kesini, bisa nggak? Oh bisa coy. Hati-hati. Ini nggak bisa ya guys ya, nggak bisa ya coy. Coba-coba kita bakal pergi ke sini guys. Ayo semuanya guys, kita bakal jalan lagi guys. Oh my god, ini benar-benar keren banget. Dan di sini juga ada tombol apa ini guys ya. Oh my god, bukan hanya burger doang, ternyata ada pizzanya juga ya guys ya di sini. Oh my god, ini benar-benar keren banget guys. Coba kalian rating di kolom komentar ya guys ya. Menurut hati-hati kalian, apakah Brookhaven dulu atau Brookhaven sekarang ya berbeda ya guys ya. Oh my god, keren banget guys. Tapi terus dinner hilang ya guys ya. Artinya kan burger bar dulu ya guys ya. Oh ternyata jadi burger bar dulu guys. Dan lihat di sini ada tempat parkirnya juga ya coy. Di sini ada tempat burgernya dan ada banyak banget guys. Wah, ada skateparknya juga. Ternyata Brookhaven masa lalu, aku baru tahu coy. Oh my god, keren banget guys. Jadi kita bisa skateboard bareng gitu ya guys ya di sini. Oh my god, aku malah baru tahu ya guys ya. Coba kalian komen di kolom komentar siapa di sini yang udah tahu kalau di dalam game Brookhaven Old ini ada tempat skateboardnya gitu ya guys ya. Oh my god, keren banget guys ya. Coba kita bakal ke sini dulu guys ya. Oh, di sini ada tempat cucinya juga. Tapi bentar guys, di sini ada sebuah keunikan dan keanehan juga. Kalian tahu kan kalau autoshop itu letaknya itu ada di sebelah sana. Ini kalian lihat guys, kalau autoshop terbarunya itu guys ya, di situ benar-benar keren banget ya coy, di masa lalu. Dan katanya kalau kita ngeklik ini bisa tembus ke ruangan rahasia coy. Tapi iya bener dong, bisa coy. Oh my god, ini criminal base masa lalu coy. Tapi kita bisa gak sih ke bawahnya? Wah gak bisa coy, kita gak bisa ke bawahnya guys ya. Padahal criminal base kan udah diperbaharui guys harusnya ya. Oh my god, kok gak bisa ke bawah ya guys ya. Waduh, akhirnya kita bisa melihat guys. Dan kalian kalau pengen melihat criminal base yang ada di autoshop ini ya guys ya, kalian bisa melihatnya dengan cara seperti ini guys. Kalian tahu kan di updatean bro, kita oh iya bisa-bisa. Kalian tahu kan kalau di updatean terbaru Brookhaven itu, kalian bisa melihat criminal base yang sekarang sudah berubah menjadi sebuah rumah coy. Dan lihat dulu ya guys ya, kita bakal bandingin dulu ya guys ya antara Brookhaven lama. Wah aku baru tahu ada bolong kayak gini juga guys di Brookhaven lama ya guys ya. Wah ini benar-benar horor banget guys. Coba kalian komen ya guys ya di kolom komentar, menurut kalian lebih keren Brookhaven lama atau yang sekarang ya. Ternyata ada tombol, ada banyak tempat rahasia coy, dan juga ada tempat kuda di sana ya guys ya. Wah ayo baca laser, ikutin aku semuanya. Oh my god, oh my god, Abdul ya mukanya gempa. Emangnya kenapa? Matanya ini benar-benar keren banget bang. Ini Brookhaven dong. Nanti kita bandingin dengan Brookhaven baru. Iya iya iya, tenang. Tapi di sini ada banget guys, lihat tuh ada tempat kuda juga ya guys ya di sini coy. Oh my god, ini berkeren banget. Dan aku benar-benar gak tahu ya guys ya kalau dulu tuh ada tempat kayak gini di dalam game Roblox Brookhaven coy. Oh my god, keren banget guys ya. Tapi bentar guys ya, rahasianya tuh benar-benar banyak banget kalau di Brookhaven yang old ya guys ya. Nah guys ya, selain kuda juga guys ya, ternyata masih ada banyak guys tempat-tempat rahasia di updatean terbaru di dalam game Roblox Brookhaven. Ternyata selain terowongan rahasia ya guys ya, masih banyak rahasia-rahasia di Brookhaven old ini ya guys ya. Harus kita kasih tahu. Oh ternyata bangnya juga dulu di sini coy. Oh my god, aku baru tahu Rockstar-nya juga di sini ya. Apa cleaners-nya juga di sini coy. Kita bakal ingetin ya kalau criminal base di updatean terbaru Brookhaven letaknya, nanti bakal aku kasih tahu. Kalau di yang masa lalu kan di sini ya coy, di autoshop. Kalau sekarang tuh yang terbaru udah berbeda banget, dan grocery-nya benar-benar jadul banget dan belum ada apartemen ya coy ya. Masa lalu mengingatkanku terhadap sesuatu. Ada banyak banget rahasia. Wow. Coy, oh my god, makasih Bang Macilas udah kasih tahu aku. Iya.
ya, sama-sama. Ayo kita cari lagi yuk. Oh my god, guys, aku gak sabar banget untuk mencari rahasia-rahasia berikutnya, coy. Coba, oh ternyata kalau Arka tuh udah dari dulu ya, guys ya. Udah dari dulu kayak gini, coy. Dan kalian tahu kan, kalau di Arkad yang sekarang tuh ada sebuah segitiga ataupun kotak yang berwarna hitam di dalam sini ya, guys ya. Dan kita bakal lihat atasnya. Oh, ternyata masih happy birthday, coy. Oh my god, kita bakal cari lagi, guys ya, rahasia-rahasianya berikutnya di Brookhaven yang masa lalu, coy. Oh my god, aku gak nyangka banget. Dan benar-benar horor banget ya, guys ya, di Brookhaven yang masa lalu, coy ya. Lihat, guys, tuh ada terowongan rahasia dan ada criminal base. Dan ini, oh my god, ada tempat horor, coy, di sini. Hati-hati. Oh my god, merah-merah kayak banyak banget darah. Oh, ternyata juga ini adalah sebuah restoran. Ini tempat apaan, coy? Kok gelap banget, guys? Oh my god, gerimis, coy. Hati-hati. Ayah, ada jumpscare deh. Oh my god, aku gak bisa gerak. Di skinnya tiba-tiba dapat flashlight, kocak. Waduh, ternyata kita tiba-tiba ada di sini, coy. Waduh, baca laser panah di mana lagi? Oh my god, kok Brookhaven masa lalu mengerikan gini ya, guys, ya? Oh my god, ternyata Brookhaven masa lalu menyimpan banyak banget misteri, coy. Aduh, hati-hati. Ini apaan, coy? Hah? Ini apa? Aduh, apa ini ya? Saya pas, aduh, ya ampun, ini apaan, coy? Tolong, ini apaan, kocok? Hati-hati. Ini apaan, coy? Oh my god, ini serem banget, coy. Ternyata Brookhaven masa lalu menyimpan banyak banget misteri ya, guys, ya. Oh my god, Brookhaven-nya kenapa jadi kayak gini lagi, guys? Ya ampun, ngeri banget, coy. Hati-hati. Waduh, Brookhaven kenapa berubah jadi kayak gini, kocok? Ini benar-benar kocok banget, guys. Coba kita bakal cari lagi ya, guys, ya, keanehan yang ada di dalam game Brookhaven masa lalu. Apa ini? Missing if hati-hati. You have information, please contact us. Waduh, ngeribet, coy. Coba-coba, tadi kalian bisa udah melihat kan, guys, ya. Oh my god, lihat itu, ada muka-muka serem banget, coy. Guys, benar, guys, ya. Kalian tadi udah melihat kan kalau Brookhaven masa lalu benar-benar mengerikan banget, coy. Dan di sini aku mau kasih unjuk kepada kalian beberapa rahasia-rahasia yang dulunya hati-hati ada di Brookhaven masa lalu, tapi ternyata masih ada di Brookhaven sekarang. Ikutin aku ya, guys. Nah, guys, kalau Brookhaven masa lalu kan kalian bisa melihat benar-benar mengerikan banget, guys. Di atas, dari atas apartemennya itu ada sebuah ruangan kosong yang kalau misalkan kalian masuk, kalian akan terteleport ke suatu tempat. Emang benar, guys, Secret masa lalu kayak gitu. Dan Brookhaven juga ya, guys, yang menurut aku sih lebih keren. Sama aja sih, guys, ya. Yang masa lalu juga keren, mempunyai kenangan khusus, tapi yang ini juga mempunyai kenangan khusus ya, guys, ya. Lebih friendly gitu. Tapi aku gak tahu, guys, kalau setelah update Desember ini apakah akan menghilang atau tidak. Tapi guys, ya, di sini, guys, letak criminal base yang dulunya menghilang yang ada di autoshop, guys. Ternyata criminal base baru itu telah dikeluarkan oleh pencipta Brookhaven di dalam rumah rahasia di sini yang berwarna merah ya, guys, ya. Dan kalian bisa menemukan criminal base terbaru di rumah ini, coy. Dan cara masuknya emang benar-benar gampang banget, guys. Kalian tinggal masuk ke sini ya, coy, ya. Tapi kita harus masuk dulu ke dalam rumahnya, coy, karena rumahnya itu ada di bawah ya, coy. Ini apaan, guys? Bentar, kita harus pergi dulu ke letak lantai paling bawah yang ada di rumah ini ya, guys, ya. Tapi aku gak tahu, coy, masuk ke ruangan bawah tanahnya gimana, aku lupa lagi. Bentar, kita bakal buka dulu ya, guys, ya. Dan kita bakal, oh, kayaknya ini deh, guys, kayaknya ini, bentar. Kita, oh, ternyata bukan. Oh, ini, kayaknya ini deh. Oh, bener, coy. Nah, ruangannya itu ada di sebelah sini, coy. Kalian masuk ke dalam dan kalian akan menemukan criminal base di sini, coy. Oh my god, benar-benar keren banget, kan, coy. Yang dulunya ada di sebuah tempat, sekarang criminal base-nya jadi lebih keren banget, coy. Dan di sini juga ada tempat uang ya, guys, ya. Lihat ini, guys, ya. Kalau kalian bom, kalian bisa langsung mendapatkan sebuah uang dari ruangan criminal base ini ya, guys, ya. Di ruangan ini bisa menjelaskan sebuah secret-secret yang benar-benar mengerikan ya, guys, ya. Di antaranya ada penjara ini dan ada banyak bank. Di antaranya ada penjara ini dan penjara ini, guys. Ini benar-benar mengerikan banget. Dan senjata yang sudah tertata rapi. Oh my god, gak nyangka banget, bang. Ternyata secret di masa lalu ada juga di masa sekarang. Terima kasih, bang, udah kasih tau aku. Iya, sama-sama. Ini benar-benar gerik banget, kan, coy, ya. Oh my god. Coba kita bakal berangkat lagi. Ayo, guys, semuanya ikutin aku, coy. Let's go. Oke, guys, kita bakal langsung aja pergi lagi ke tempat rahasia yang berikutnya ya, guys, ya. Oh my god, jadi benar-benar gerik banget, coy. Yang dulu. Nah, di sini, guys, aku bakal ngebawa kalian ke tempat berikutnya, guys, ya. Bareng sebuah baca laser, guys. Let's go. Oh my. Mau bela Pordininya gimana, bang? Caranya, bang, kok bisa kayak gini, bang? Bisa lah, ini kan bug terbaru di dalam game Roblox Brookhaven ya, guys, ya. Meskipun mobil Lamborghini, kita bisa membawa banyak banget orang. Ayo, guys, ikutin aku semuanya, guys. Dan kita, aduh, ya ampun, ini ada mobil lagi. Aduh, kita harus naikin dulu, guys, ya. Dan kita bakal pergi ke autoshop yang ada di sini, guys. Lihat ini. Oh my
my god. Nah, sekarang Autoshop sudah tidak bisa memunculkan lagi sebuah secret terbaru, yaitu gak akan ada criminal base lagi. Tapi ketika kalian melihat ini di dalam sini, jika kalian masuk ke dalam ruangan ini, kalian akan melihat sesuatu, guys. Oh my god, kita sampai mental-mental, coy. Berarti kita harus sebelah sini, guys, ya. Ini kita harus masukinnya dulu. Nah, kita sudah masuk, tapi tetap gak bisa, ya, guys. Oh, ini udah mulai masuk, coy. Udah masuk pelan-pelan, coy. Oh my god, ini harusnya bisa masuk sih, guys, ya. Oh my god, ayo please, please bisa masuk, coy. Oh my god, susah banget, coy, ya. Kayaknya kita harus agak geser dikit, ya, guys, ya. Kayaknya kita harus di... Oh, udah berhasil masuk, ya. Secret berikutnya, kalian hanya akan melihat ruangan rahasia ini di dalam game Roblox Brookhaven ini. Kalian akan menemukan ruangan rahasia ini, ya, guys, ya. Yang benar-benar menurut aku ini merupakan ruangan tersekret di tahun 2024 ini, guys. Paling mengerikannya, guys, ya, kalau di ruangan ini bisa kalian dekor secara mungkin kayak gini, coy. Lihat ini, guys. Ini bisa menjadi ruangan paling mengerikan yang pernah ada di dalam game Roblox Brookhaven ini. Kalian komen di kolom komentar, menurut kalian apakah aku harus menemukan secret apa lagi, guys? Like dan subscribe sekarang juga untuk aku membuat video secret terbaru di dalam game Roblox Brookhaven ini. Let's go! Oh my god, serem banget, ya, guys, ya. Waduh.